Halo netizen, Ibu Catra Ratna Gadi Jalakanya Sena, Ibu Vera Muhammad Ali memberikan pembekalan kepada prajurit Bintara Korps Wanita TNI Angkatan Laut di Kesatrian Kolcut Nyadin, Tanah Abang, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Ibu Vera Muhammad Ali beserta pengurus pusat Jalasenastri disambut oleh Komandan Kesatrian Kolcut Nyadin, Mayor Laut Khusus Wanita Rubianti dan Koal yang berada di Mes Kolcut Nyadin. Para Srikandi Laut menyambut kedatangan istri kasal tersebut dengan menyanyikan lagu Selamat Datang. Ibu Vera Muhammad Ali menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan kerapian Kesatrian Kolcut Nyadin serta mengimbau kepada seluruh Koal tidur dalam untuk senantiasa menjaga fasilitas yang diberikan oleh negara. Ibu Vera juga menekankan pentingnya membangun hubungan antar senior dan junior layaknya keluarga karena dalam kedinasan juga sebagai partner kerja. Ibu Catra Ratna Gadi Jalakanya Sena juga berpesan kepada seluruh prajurit Koal untuk menjaga diri dengan memilih lingkungan pergaulan yang baik dan positif serta meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan moto Koal yaitu pengabdian dan kehormatan adalah jiwa ragaku, menjadi seorang prajurit Koal selain harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas di kedinasan, serta harus bisa menjaga nama baik pribadi, instansi TNI Angkatan Laut dan Korps Wanita TNI Angkatan Laut baik di dalam maupun di luar lingkungan kesatrian. Terima kasih, Jalas Feva, Jaya Mahe!